semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Pink. Di video kali ini aku akan mereview mie instan yang terbuat dari sayuran. Nah, apakah rasanya benar-benar enak? Worth it nggak sih sama harganya yang 6 ribuan? Langsung saja kita ikutin video berikut. Oke, kita langsung coba rasanya gimana? Apakah worth it dengan harganya? Kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak dan lezat. Jadi mie-nya itu memang beda. Dia teksturnya itu lembut dan enak banget digigit. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.